pernah diceritakan guru agama saya Nabi Khidir masih hidup. Saya ikut pendapat Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari mengatakan Nabi Khidir sudah meninggal dunia. Apa dalilnya? Tiga. La yabqa ala wajhil ardi. Tidak akan ada hidup di atas muka bumi ini manusia setelah 100 tahun, kata Nabi. Terbukti ucapan Nabi. 100 tahun setelah Nabi meninggal, semua sahabat Nabi meninggal. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Makkah Kabut Tufail tahun 100 pas. Sahabat Nabi yang meninggal di Basra, Irak, yang terakhir meninggal Anas Ibn Malik tahun 93-94 pas. Maka kata Imam Al-Bukhari, andai Nabi Khidir hidup zaman Nabi, dia pun juga sudah meninggal. Karena hadis ini mengatakan tidak ada yang kekal di atas muka bumi 100 tahun setelah Muhammad SAW meninggal. Hadis, kita pakai hadis. Dua, seandainya dia hidup, mana dia? Kenapa dia tidak datang pada saat gigi Nabi patah, pelipis Nabi pecah? Mana dia? Pendapat yang keempat, pendapat yang ketiga, tidak ada satu riwayat pun menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa, dibantu, ditolong. Padahal orang yang paling soleh akan menolong orang yang paling baik. Tentulah dia akan datang menolong Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya memilih pendapat Imam Al Bukhari ini untuk menutup bid'ah, tahayul, khurafat yang diciptakan oleh orang-orang tertentu dengan niat tertentu. Mengaku berjumpa Nabi Khidir, mengaku dapat ilmu laduni, mengaku percaya gaib. Saya tidak mengingkari laduni, ada. Mu'allamnahu min ladunna ilma. Saya tidak mengingkari wali, ada. Tapi hari ini orang-orang yang tidak mengaji, sesat menyesatkan, membodoh-bodohi orang awam, mengaku berguru kepada Nabi Khidir, menyesatkan. Maka dalam kaidah Islam saddu dzari'ah, menutup celah. Pendapat Imam Al-Bukhari yang saya pilih bahwa Nabi Khidir sudah meninggal dunia.